kita goreng ayamnya dengan yang terlalu besar, soalnya kan saya banyakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya mampir ke channel kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkatlah derajatnya. Bila sakit segera sembuh, diangkatlah penyakitnya, diberilah kesuksesan. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam sebelum saya keluar rumah, mau ke rumah sakit ngantar sup dan lauk buat majikan kami, karena majikan di rumah sakit. Kami mempersiapkan untuk menu makan malam nanti, yaitu menggoreng ayam ungkep bumbu Jawa ya teman-teman. Bumbunya ini bumbu ayam ungkep yang kemarin itu ya teman-teman, ini bumbunya udah saya blender. Oke, ayamnya sekarang saya belah 4. Ini saya beli ayam Brasil ya teman-teman. Oke, nanti kita ungkep dulu sebentar agar bumbunya tuh meresap ya teman-teman. Jadi nanti dimakan tuh benar-benar rasanya tuh yummy gitu loh. Ya, agar bersih ya. Kita masukkan bumbunya. Oke, kita masukkan ayamnya. Ungkep di sini sampai dia tuh agar bumbunya tuh meresap gitu ya, nanti gorengnya tuh kan meresap ke dalam gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar rasanya tuh mantap banget gitu. Nah, ayam ungkep ini ayam goreng Jawa ya. Ini saya ungkep di sini, nanti saya diamkan. Jadi inilah rahasianya mengungkep ayam goreng, membuat ayam goreng Jawa ya. Ini resep emak saya ya. Kita rasakan bumbu, tambahin Royco. Kasih Royco 1 sendok teh dan garam, 1 sendok teh garam. Pedas, jangan terlalu pedas, soalnya kan nanti takutnya majikan nggak doyan ya kalau kepedesannya. Soal cuacanya di Hong Kong tuh lagi kurang bagus banget. Kita makan nanti bikin sambal, sambal tomat, cabai,
dan bawang. Buat sambal bawang tomat ya. Oke lah teman, kita lihat dulu. Cukup aja di sini ya teman, nanti sampai malam. Oke, menyiapkan bumbu untuk makan ayam goreng nanti. Kita pakai cabai, cabai merah hijau, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, 1 biji tomat ya, buah tomat. Kita potong. Tinggal nanti pulang tuh tinggal blender susu-susu sama goreng ayam. Si kokoku nanti tak suruh masak nasi gitu. Oke, gini. Harus pintar-pintar mengatur waktu kita ya teman-teman, kalau enggak ya kita sendiri yang susah gitu loh. Tomat kita potong-potong. Oke, siap. Oke, berangkat kita. Nah, ini bumbu untuk makan ayam goreng. Teman-teman, sekarang kita angkat ayamnya lalu kita goreng ya. Tadi barusan pulang dari rumah sakit. Inilah ayam goreng Jawa ya teman-teman. Oke lah teman-teman, sekarang kita goreng ini ya. Baru udah panas, kecilkan api. Kita goreng ayamnya dengan api sedang aja, jangan terlalu besar. Soalnya kan nanti gosong ya. Sengaja minyaknya enggak saya banyakin. Saya mati. Inilah teman-teman ayam goreng ya. Ini ayam goreng Jawa Tengah ya teman-teman. Oke lah teman-teman, sekarang kita membuat saus untuk makan ayamnya ya teman-teman. 2 siung bawang putih, cabai hijau dan cabai merah ya teman-teman. Itu saya kasih 1 sendok teh Royco. Kasih gula 1 sendok teh gula dan setengah sendok, sepucuk sendok teh garam. Apinya kasinan ya, gampang nanti tambahin. Oke, sekarang kita bumbunya blender. Kasih minyak wijen 1 sendok minyak wijen ya. Mantap. Oke lah teman-teman, nih ayam goreng ungkep ya teman-teman. Ini ayam goreng ungkep, ayam goreng Jawa ya.
Ini orang Jawa Tengah. Kalau mak saya tuh kalau goreng ayam kayak gini nih teman-teman. Oke, terima kasih video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua membuat ayam goreng ungkep Jawa Tengah ya teman-teman. Silahkan dicoba, mohon didukung channel kami, channel Fatimah Kitchen. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.